Viral di media sosial foto sejumlah tentara IDF menginjak-injak bendera Arab Saudi sembari mengibarkan bendera Israel. Foto itu sontak menuai kemarahan di media sosial. Warganet menganggap aksi IDF berfoto dengan menginjak bendera Saudi itu sebagai penghinaan terhadap Islam di dunia. Pasalnya bendera Saudi memuat syahadat Islam dan nama Tuhan serta Nabi Muhammad. Pengguna media sosial juga mendesak otoritas Saudi mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel. Adapun foto itu dibagikan di media sosial X oleh seorang pengguna bernama Tamer awal pekan ini. Dia menemukan foto-foto itu di akun Instagram dua tentara Israel. Tamer dalam keterangan unggahan mengatakan tentara yang menginjak bendera Saudi tersebut dari Brigade Pasukan Terjun Payung. Foto tersebut diambil selama invasi darat di kota Khan Yunis, Gaza. Foto tersebut mendapat sorotan dari ratusan orang. Middle East Eye pada Jumat 28 Juni belum dapat memverifikasi secara independen keaslian gambar tersebut. Namun tentara Israel terus membagikan rekaman kontroversial dari Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.